Telah terjadi laka lantas truk ditabrak bus sampai terguling-guling. Diduga bus alami remblong. Semoga tidak ada korban jiwa. Amin. Terjadi kecelakaan dialami bus karyawan. Bus karyawan ditabrak bus pariwisata sampai terguling. Menurut para penumpang, bus pariwisata hilang kendali sampai kecelakaan tak terhindarkan. Semoga tidak ada korban jiwa. Amin. Lampu merah kota Gresik. Angkutan umum alias angkot ditabrak bus sampai terguling-guling. Diduga supir bus hilang kendali saat bus pecah ban. Semoga tidak ada korban jiwa. Amin. Terjadi kecelakaan truk tangki ditabrak bus pariwisata sampai terguling. Menurut supir bus, bus hilang kendali setelah supir mengkonsumsi paracetamol. Semoga supir truk selamat. Amin. Terjadi kecelakaan truk tangki ditabrak bus pariwisata sampai terguling. Menurut supir bus hilang kendali setelah supir mengkonsumsi paracetamol. Semoga supir truk selamat. Amin. Terekam CCTV. Telah terjadi laka lantas adu banteng antara bus pariwisata dengan bus karyawan. Menurut saksi warga, bus pariwisata melaju sangat cepat saat mau menyalip kontainer. Diduga supir tidak melihat bus karyawan sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Semoga tak ada korban jiwa. Amin. Laka lantas di lampu merah. Bus karyawan ditabrak bus pariwisata dari belakang sampai nyangkut di pagar. Diduga bus pariwisata oleng hilang kendali. Semoga tidak ada korban jiwa. Amin. Kecelakaan truk ditabrak bus yang sedang berhenti di lampu merah. Dugaan sementara bus alami remblong. Semoga tidak ada korban jiwa. Amin.